Gedung ini merupakan pusat informasi bagi wisman yang berkunjung dan ingin pergi ke tempat-tempat wisata dan kuliner di Tanjung Pinang. Namun sayangnya, gedung gonggong ini selalu terkunci. Diketahui gedung gonggong ini berlantai dua, lantai pertama dijadikan pusat oleh-oleh makanan ringan khas Tanjung Pinang. Sedangkan lantai dua, gedung gonggong ini merupakan pusat informasi, tempat museum kecil, dan memiliki televisi berisikan program informasi tentang kebudayaan Tanjung Pinang sendiri. Dari pantauan Diamond TV, Selasa 27 November 2018, masyarakat dan wisman hanya bisa berfoto ria di areal gedung gonggong tersebut. Dan mereka tidak bisa masuk ke ruangan gedung gonggong yang merupakan tempat informasi bagi masyarakat dan wisman. Menurut masyarakat, gedung gonggong ini selalu terkunci, pertama diresmikan selalu dibuka. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.